sore-sore, aduh abis bangun tidur, sore-sore dibangunin mau ngapain. Ternyata sore-sore kita mau ada rencana bikin kejutan buat Sigra. Kejutannya apa? Nonton terus sampai habis makannya, ya. Taruh pokoknya, jadi kita panggil Sigranya dulu ya. Rasanya abang, kak abang mau nangis, kayaknya abang sedih ya. Enggak. Sedih senang gitu. Senang. Aduh nggak bisa ngomong pun. Ya nggak bisa ngomong deh. Aduh. Bisa berkaca-kaca dia kan. Jangan nangis. Nih, pesen mami, motornya udah digedein. Jangan gampang ngambek. Enggak ada alasan lagi pokoknya. Enggak bisa lagi tuh ditendang-tendang motor. Emang sampai ditendang-tendang langsung bangun. Bannya ngeselin lagi. Iya. Bannya orang yang minta semua. Iya. Oh, udah enggak ada alasan. Motor kan diingat. Sok udah dede. Motor Husky, ya kan? Ban selin. Selin. Ngetelin. Ya udah, gak ada obat itu kan. Awas kalau banyak alasan. Kemarin, papi bilangnya aku mau naik KLX kan? Wonosobo kan? Iya, ngomong dong. Tadi malam papi bilang mau mendayat, pecah berendam gitu. Kali gede. Berani. Tadi kirain beneran. Papi itu kemana? Lagi naikin motor. Motor motornya berapa? 3 doang. Tahunya 1. Kasih mami papi, udah kan udah gedein motornya. Jadi husky. Terus lagi ya. Belajar benar. Belajar makin rajin. Jangan fotoy. Ya, jangan gede ambek. Ya, pokoknya Sigra abis ini kalau ngambek-ngambek tinggalin. Biarin dia nguber sendiri, kan motornya udah bagus. Motornya udah bagus. Motor baru ya?
Kata-kata dong. Om Dani, Om Dayat, Uber Jikraya. Beli mesin dua aja lu, satu di tenda. Gua kagak kaget di ban jumpa sih. Asalnya bannya enggak kuat. Kemarin mau borap ya biar jelas, biar enak lah. Sekarang udah borap dan naik kelas. Kan biasanya tuh Dani sama Rapatar yang ngejar-ngejar Zikra kalau di jalur. Sekarang malah Zikra yang enggak apa makin terdepan ya kan. Zikra semakin di depan. Ya dong. Nih, nah kalau Daninya. Kembali dong dibantu ya Om Daninya. Kalau dia ketinggalan tuh gue. Tungguin. Om Dani cepetan jam lama. Iya. Ya. Kan nanti kalau pas di batu kan susah tuh dia tuh. Kan sering nyangkut tuh. Kamu tinggal gini kok. Zikra tuh mau jadi leader dia. Jadi leader di jalur. Mau tahu jalur. Belajar lah. Makanya belajar. Buat apa udah ada motor enak gitu. Itu guru Zikra pertama itu. Kita udah sama. Om Rudi, motor kita sama gitu hilang. Iya. Om Rudi, motor kita harus sama. Kita berapaan? Ditunggu di Hambalang. Ditunggu di Hambalang. Dan terima kasih juga buat Kosmoto udah beresin motor Zikra.